Sosok Fatimah Az-Zahra, istri Ustadz Abdul Somad, sukses mencuri perhatian. Menjadi istri seorang pendakwah kondang seperti Ustadz Abdul Somad membuat Fatimah Az-Zahra tak luput dari sorotan. Selain usianya yang terpaut 24 tahun dari Ustadz Abdul Somad, penampilan Fatimah Az-Zahra pun ikut disorot publik. Bagaimana tidak? Fatimah Az-Zahra dinikahi Ustadz Abdul Somad saat usianya masih sangat muda, yakni 19 tahun. Akad nikah Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra digelar pada 28 April 2021 lalu. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, acara akad nikah juga digelar dengan sangat sederhana. Ketika menikah dengan UAS, Fatimah Az-Zahra masih tercatat sebagai santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Jawa Timur. Pimpinan pesantren Tahfidz Quran Al-Muqaddasah Ponorogo, Ustadz Hasan menyebut, latar belakang istri UAS adalah seorang hafidah atau penghafal Al-Quran. Setahun lebih menikah, kini Ustadz Abdul Somad telah dikaruniai seorang anak laki-laki dari Fatimah Az-Zahra. Putra kedua Ustadz Abdul Somad tersebut lahir pada 17 Februari 2022. Melalui akun Instagramnya, UAS sempat mengunggah fotonya bersama sang anak yang baru lahir. Selain itu, ternyata ada yang berbeda dari penampilan Fatimah Az-Zahra setelah dinikahi UAS. Penampilan baru Fatimah Az-Zahra ini mengenakan cadar dengan hijab yang menutup auratnya. Rupanya penampilan baru istri Ustadz Abdul Somad tersebut seketika mengundang perhatian netizen. Mengutip grid.hot.id, hal itu seperti yang terlihat lewat postingan di Instagram. Ustadz Abdul Somad mengunggah potret bersama istrinya, Fatimah Az-Zahra yang beda usia 24 tahun. Dalam potret tersebut terlihat Ustadz Abdul Somad begitu mesra merangkul sang istri. UAS juga tersenyum lebar ke hadapan kamera dengan gaya mengacungkan jempolnya. Sementara Fatimah Az-Zahra tampil beda dengan mengenakan cadar alias penutup wajah. Fatimah Az-Zahra juga mengenakan pakaian muslimah yang menutup hampir seluruh badannya. Sontak saja penampilan baru Ustadz Abdul Somad tersebut menuai pujian dan dari netizen turut didoakan. Sebelumnya dilansir dari akun Instagram @supirustadz. Rupanya terekam foto Fatimah Az-Zahra tanpa makeup. Tampak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri lokasi resepsi pernikahan Ustadz Abdul Somad. Namun Anies Baswedan diperkirakan hadir lebih awal dari waktu pelaksanaan resepsi pernikahan UAS. Sehingga terlihat Fatimah Az-Zahra dan Ustadz Abdul Somad belum memakai busana buat resepsi. Ustadz Abdul Somad pun berfoto bersama Anies Baswedan. Adanya foto ini lantas menuai perhatian lantaran penampilan Fatimah Az-Zahra tanpa hiasan wajah. Fatimah Az-Zahra cantik natural dengan senyuman di wajahnya. Penampilan Fatimah Az-Zahra tanpa hiasan ini pun menuai pujian dari netizen. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.